Halo para penggemar perak, kali ini saya akan sedikit mereview koin Maple Leaf Kanada tahun 2021. Koin ini adalah salah satu koin pokok yang biasanya dikoleksi oleh penggemar perak karena dia adalah major bullion coin yang setiap tahun dicetak dalam jumlah banyak, sama dengan koin eagle, panda, kukabura, dan seterusnya. Jadi kalau koin maple ini datangnya dalam satu tabung, isinya 25 seperti itu. Ya, jadi ini koinnya dan desain depan tentunya maple yang sudah pakai gerigi, itu namanya radio sunburst. Jadi itu fitur anti palsu dan ada privy mark maple kecilnya di situ. Dan sudah dilengkapi dengan katanya teknologi main shield yang mengurangi kemungkinan milk spot dibanding dengan desain lama. Meskipun kadang ya masih ada. Belakangnya tentunya gambar Ratu Elizabeth. Itu maple ini salah satu bullion coin dengan nilai tertinggi mata uangnya, yaitu 5 dolar Kanada, di mana saingan-saingan biasanya 1 atau 2 dolar saja. Ya. Jadi ini edisi yang terakhir tahun 2021. Sampai jumpa.